Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. 73 tahun sudah Indonesia merdeka, dan itu didapat dengan darah perjuangan. Semua yang kita nikmati, semua yang kita miliki, itu semua hasil dari perjuangan para pahlawan. Semboyan mereka satu, merdeka atau mati. Di sini kita berpijak. Di sini kita bernapas. Di sini kita berteduh. Di sini kita tinggal. Dari mana kita dapat semua ini? Pernikahan kita hancur daripada tidak merdeka. Sebenarnya kita tetap merdeka atau mati. Ketika kobaran semangat hanya sebagai bahan olokan, ketika bangunan hanya menjadi saksi bisu, ketika pahlawan hanya diingat 1 tahun sekali, ketika kita hanya mementingkan diri sendiri. Pahlawan menurut saya adalah orang yang telah membela tanah airnya sendiri. Pahlawan adalah orang yang berani menumpahkan darah demi kecintaannya kepada negara. Pahlawan itu orang yang hebat karena dia berani berjuang untuk orang lain meskipun dia harus menyakiti dirinya sendiri. Pahlawan ya? Menurut saya, pahlawan bukan hanya mereka yang berjuang di medan perang, tetapi mereka yang mau dan mampu berkorban jiwa dan raga mereka untuk kepentingan orang lain. Masih adakah langkah yang tak pernah gentar mengusir penjajah? Masih adakah suara lantang yang selalu menyerukan kemenangan? Masih adakah mata yang memancarkan semangat membara dalam berjuang? Dan masih adakah mulut yang tak pernah berhenti untuk berdoa untuk